Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omongan atau usulan dari politisi PDIP, ya, DPR ini menunjukkan keputusasaan. Jadi hari ini teman-teman semua, kita nih dipimpin sama orang-orang putus asa semua nih. Untung nggak bunuh diri mereka ini ya. Uh, putus asa, tentang apa bahwa money politik ini memang nggak bisa dicegah gitu memang sudah nggak bisa dibenerin lagi nah sementara banyak pakar menilai bahwa money politik ini sebetulnya sebagai pangkal dari banyaknya korupsi di Indonesia salah satunya gitu ya jadi sebetulnya ketika kita melegalkan money politik sama saja dengan melegalkan korupsi nah itu poinnya ya nah kalau korupsi dilegalkan Uang oh, makin hancur negara ini. Oh sekarang nggak dilegalkan saja, itu hancurnya luar biasa, parah. Apalagi kalau sampai dilegalkan. Jadi poin pertama ya bahwa kita dipimpin oleh para politisi. Kalau tadi usai disuplungan mengatakan orang-orang susah dipercaya, kalau saya mengatakan orang-orang stres apa? Orang-orang putus asa semua nih ya. Ya Allah. Kemudian. Uh, ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa para politisi atau pemimpin kita, kan DPR ini bisa disebut bagian dari pemerintah, pimpinan masyarakat, pimpinan rakyat, wakil-wakil rakyat yang parlemen san atau tadi bahasa zaman Romawinya adalah senator ya. Mereka ini orang-orang yang rusak, kita dipimpin sama orang-orang yang rusak. Setelah putus asa, mereka adalah orang-orang yang rusak juga ya. Bagaimana mungkin sebuah kejahatan mau dilegalkan? apa nggak cukup dengan riba yang sekarang dilegalkan sehingga negara kita ini ancur-ancuran apa nggak cukup dengan miras perzinahan yang juga sebetulnya dilegalkan juga di negara kita gitu ya Betul. nah sekarang politik yang memicu banyak kasus korupsi juga mau dilegalkan ya makin ancur lagi ya ya kalau sebut tadi eh, apa namanya kurang iman saya sebut juga demikian ya mereka sudah nggak takut lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang kedua Uh, yang ketiga ya gambarannya adalah uh, bukan hanya ternyata bukan yang rusak itu bukan hanya DPR ya bukan hanya pemerintah kita di DPR tapi juga di pimpinan tertinggi kita ya petugas partai yang kebetulan menjadi <imiro> <imiro> yang nasibnya mujur kebetulan jadi pemimpin di negeri ini <imiro> yang punya slogan kerja 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 atau tiga pangkat tiga tadi ya eh, uh, ya sama sama rusaknya ya. Bagaimana tidak pemimpin yang harusnya kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, memberikan ya apa namanya kehidupan yang lebih baik. Justru hari ini kita melihat di bawah pimpinan beliau selama 10 tahun ke belakang itu ya. Jauh dari kata sejahtera, jauh sekali. Malah yang ada rakyat terus-menerus dibebani dengan berbagai pungutan-pungutan, tapi ini bukan pungutan liar ya, karena bukan preman beliau ini beliau ini ya. Kalau preman pungutan liar. Kalau ini pungutannya resmi dilegakan undang-undang apa BPJS misalnya. Kan sebetulnya itu uang rakyat dipungut sama negara ya. Kalau mau sehat gratis ya harus bayar dulu lah kurang lebih begitu. Berarti itu kewajiban negara menyediakan kesehatan gratis. Yang kedua masalah apa? Masalah <tuh> pajak ya. Pajak ini kan hampir semua kena pajak rakyat miskin pun kena pajak juga ketika dia belanja ke minimarket karena harus bayar pajak ketika dia makan di restoran dan sebagainya ya kena pajak semua pajak dan gitu pajaknya dikemanain wallahu alam bisawab nah kemudian eh, bukan hanya itu kita dibebani lagi dengan apa kenaikan UKT ya rencana pemerintah Kementerian Pendidikan yang akan menaikkan harga UKT atau UKT mahasiswa ya uang kuliah tunggal mahasiswa yang walaupun pada akhirnya dibatalkan katanya dalam berita itu setelah Pak Menteri menghadap Pak Presiden kemudian dibatalkan apakah ini jasa Pak Presiden? <laughs> Allah alam ya mungkin bisa saja jasanya Pak Presiden sehingga ukt ini dia apa namanya dibatalkan terima kasih Pak Presiden ya telah membatalkan menyelamatkan nyawa mahasiswa karena gini bagi bagi mahasiswa ukt ini ya seperti nyawanya mereka lah gitu ya kalau ukt-nya mahal mereka nggak bisa nafas ya maka sebetulnya kemarin yang Aji Mumpung tuh lembaga apa keuangan ya bank tadi ya uh, SDSOB ya pinjol-pinjol siap memberikan pinjaman pinjaman kepada para mahasiswa disuruh riba sebetulnya karena riba dilegalkan kan negara kita kan student loan. student loan itu ya nah kemudian yang teranyar persoalan uh, Tapera ini tabungan perumahan rakyat lagi-lagi rakyat akan dipalak sama pemerintah Walaupun katanya Uang ini nantinya adalah untuk Agar rakyat ini Seperti haji lah mungkin ya Nabung Yang berangkat haji nabung Nanti ditambahin sama pemerintah Nah kurang lebih sama juga Rakyat Atau karyawan-karyawan Termasuk eh, ASN Nah sekarang swasta juga ya Bukan hanya ASN, PNS, dan TNI Polri Tapi juga karyawan swasta Yang gajinya katanya UMR dia akan juga dikenakan potongan 2,5 sampai 3 persen Setiap bulan untuk apa? Ya untuk nabung bikin rumah. Kalau haji kan nyicil untuk naik haji ini nabung bikin rumah. Itu kalau di kalau dikumpulin 30 tahun hanya sekitar 40-50an juta itu. Terus kapan bikin rumah? Ya terus harga rumah kan ya harga rumah berapa ya? Harga rumah itu ya paling murah sekarang mungkin 200 juta gitu ya. Kalau di kampung mungkin dapat 100 juta. Mau ditaruh di mana harga 40 juta? Tiap tahun naik loh itu. Iya, dong itu pemerintah emang mau gitu ngasih Kata subsidi. Orang Jawa bisa. Umai kupon. <laughs> apa tuh? Rumah burung darah. Ya Allah, akbar. <laughs> <laughs> emang kita mau ya dikasih rumah rumah burung gitu ya, ya Allah. Jadi kalau 30 tahun ke depan nih harga rumah berapa? Apa yang mau pemerintah berikan subsidi ratusan juta? Nah, itu pertanyaannya kan. Jadi eh, apa namanya? Teman-teman semua, ini menggambarkan juga bahwa pemerintah ini sebetulnya nggak punya duit. Betul. Kalau tadi dikatakan eh, itu, pertumbuhan 5 persen itu, itu pun ternyata kebetulan itu. Di kuartal pertama tahun 2024 Indonesia naik 5,11 persen itu, itu menurut ekonom-ekonom dari Bank BCA, Mandiri gitu ya, itu katanya kenapa naik 5,5 persen? Karena ada belanja pemilu, belanja sosial, sama pas lebaran. Justru sekarang itu mengkhawatirkan adalah kuartal kuartal berikutnya karena lebarannya kan cuma sekali. Pemilu kan juga lima tahun sekali. Ya sementara harga pokok semakin naik kemungkinan besar belanja rakyat ini akan semakin sulit. Maka tidak akan mungkin dapat 5,11 persen lagi di kuartal-kuartal berikutnya. Itu pun sebetulnya karena kebetulan gitu ya. Yang faktanya sekarang tumbuh 5,11 persen uangnya tadi kering. Gak ada. Ya kalau ada uang ngapain UKT dimahalin, ngapain tapera di apa namanya? Dipungut ngapain pemerintah ini rajin banget mengut uang rakyat gitu loh. Kalau punya uang, yang katanya dulu waktu awal-awal kampanye ada uang berapa miliar, dapat berapa triliun di kantongnya? Sebelas ribu triliun. Itu nggak tahu di kantong Jin Polker kali itu. Saya masih sekarang tidak terbukti uang 11.000 ribu triliun itu. Saya nggak ngerti di kantongnya Doraemon atau di kantongnya siapa itu. Ya, Nah, teman-teman, saya ingin coba terakhir saya sampaikan ya. Nah, kerusakan juga bukan hanya eh, ternyata ya, kerusakan itu juga di pejabat-pejabat pejabat ini bukan hanya masalah eh, kebijakan dan sebagainya, ternyata korupsi juga demikian gitu ya. Misalnya, kasus terbaru ini kan bagaimana? Eh, korupsi PT Timah 271 triliun 300 ya, naik dan bayangin aja itu dilakukan bertahun-tahun, gak mungkin mustahil kalau nggak ada yang backup. Gak mungkin kalau nggak ada bintang ya. Itu, itu ya. duit semua itu. Daun itu kayak <laughs> duit kayak ya Allah. Itu kalau dibangun pesantren di sini tuh masya Allah itu ya bisa 100 tingkat lebih itu ya. 271 ratus triliun ya Allah uang semua kayak Insya Allah itu ya gratis semua nanti kalau pesantrennya, ya. Nah itu di PT Timah dan saya yakin berjalan sekian puluh tahun itu pasti nggak mungkin kalau nggak ada backing, nggak ada apa pasti ada backingnya gitu. Maka wajar ketika sekarang mau diungkap oleh kejaksaan, ada dugaan kan kejaksaan dikutip sama densus gitu ya, dugaannya kemudian ditangkap densusnya. Nah sekarang seolah seperti dulu cicak buaya, dulu kan cicak buaya itu antara aparat kepolisian dengan KPK. Nah sekarang ada dugaan, dugaan kuatnya kejaksaan dengan kepolisian itu baru dugaan ya. Tapi, wallahualam, karena kejadian setelah kejadian penangkapan e, dugaan penguntit dari Densus itu, kemudian kan ada iring-iringan sirine depan Kejaksaan seperti teror dugaannya gitu ya. Artinya pejabat-pejabat kita juga apa luar biasa parahnya gitu. Kalau benar bahwa mereka menjadi backingnya e, koruptor para pengusaha ini kan luar biasa ya ancurnya Nah, kemudian e, teman, teman sekalian, kalau bicara masalah kekayaan, ya. Tadi bicara pemerintah ini rajin banget mengutip uang rakyat, Memungut uang rakyat. Sebetulnya kan kita, negara kita ini kurang gimana kaya. Segala macam ada di negara kita itu, betul ya? Betul. Bahkan kalau kata Kusplus itu eh, apa namanya tongkat, tongkat dan batu jadi tanaman, saking suburnya, ya. Itu saking menggambarkan negeri kita ini subur apa aja ada di negeri kita ini. Tapi kenapa kok rakyatnya pada miskin, ya? Kenapa ternyata? Kekayaan yang sedemikian rupa itu karena kita menggunakan kebijakan sistem ekonomi liberal kapitalis sekuler, sekuler pol kata saudirwan itu ya, itu diserahkan kekayaan kepada asing dan asing. Ya hampir rata-rata ya sekarang kekuatan apa kekayaan alami kita di Indonesia ini adalah baik asing dan asing. Uh, maka teman-teman semua kalau bicara solusi nanti kiai yang lebih inilah ya lebih mumpuni kalau bicara solusi. Tapi saya ingin katakan begini, kalau handphone itu error. Ya datanya sudah nggak kebaca. Emang sebaiknya direset. Ya apakah juga akan berlaku untuk negara kita? Ya sebelum tadi bicara karena mirip dengan rumah ini hancur. Nah saya berharap sebelum hancur ya. Ya kalau saya berharap tidak hancur ya. Sebelum hancur jangan sampai hancur. Harus direset mungkin sepertinya gitu ya. Di setting ulang. Ya siapa? Ya orang-orang yang ngerti. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, ya pimpinan-pimpinan negeri ini. Maka <tuh> ya harus bertanggung jawab memperbaiki kondisi negeri yang hampir apa para pejabat kita putus asa tadi gitu ya adalah siapa tanggung jawab tanggung jawab saya nggak sebut politisi ya tanggung jawab para tokoh tokoh-tokoh agama tokoh masyarakat para ulama termasuk para jenderal ya yang memiliki kekuasaan ini adalah tugas anda tugas mulia anda bagaimana <coughs> agar negara kita ini tidak hancur ya seperti Romawi tadi hancur dengan sendirinya karena mereka memang zolim kepada rakyat nah saya berharap para tokoh para ulama para habaib termasuk para jenderal yang masih lurus Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama rakyat, ya, memegang keadilan yang tidak dibeli, yang tidak bisa dibeli oleh apapun, ini bisa memperbaiki kondisi negeri ini karena tanggung jawab kita bersama, termasuk khususnya adalah tanggung jawab para tokoh, para ulama, para baik, termasuk para jenderal tadi yang punya kekuasaan. Demikian saya sampaikan. Walaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.